Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Bina UMJ. Seperti biasa, pertama-tama gue doakan kalian semua sehat selalu, mudah rezeki sekeluarga, dan hajat-hajatnya dikabulkan. Amin. Jadi di video kali ini tuh mau ngapain ya? Enaknya ngapain nih? Tolol. Lah, kagak kenal ngewe-ngewe baik lu. Posisinya malam minggu gitu kan. Makanya bingung nih gue enaknya mau ngapain nih gitu kan. Bentar, gue isi bensin dulu deh. Kalau ngantri tapi males cuy. Oh kagak deng. Sini bisa bang. Bisa ternyata cuy. Susah banget anjing ngodoknya. 20 ya. Hah? Biru aja. Panas merah bang. Mana cuy? Jangan bilang nggak, gue nggak bawa duitnya ini, nggak bawa deng. Pas, gak usah penuh-penuh, penting cukup. Punten, kasih. Nah jadi di video kali ini tuh rencananya tuh gue tuh mau ke tempat temen gue sih, mau minta kerupuk. Temen gue kan gawe di pabrik kerupuk tuh. Makanya gue mau ke sono. Udah lama juga gitu kan gak ketemu sama dia. Sambil silaturahmi lah. Orang mah pacaran gitu kan malam minggu. Aing mah ya udah muter-muter aja, emang kenapa sih? Jomblo mah bebas. Ya gak sih? Iyalah anjing bebas mau ke sana ke sini ge. Kagak ada yang nelponin juga. Karena bebas. Kalau coba kalau punya cewek mah kan kesini dikit di mana? Kamu nanya. Depan kiri. Barusan gue ngisi bensin cuma 20.000, kagak full ini. Cuman dapat berapa? 4 balok. Kosong bet soalnya apa? Ini gue apa namanya? Tadi bensin gue kosong banget. Bisa gas-gas manja nggak ya? Enak sih di sini. Kalau sepi mah rame, tapi ambil kanan. Tahan. Beli gas di Bang Ipul. Jangan. Tahan. Rame cuy. Gelap anjing, gue ditutup visornya mah, serius sih. Visornya gelap soalnya. Pakai yang bening kurang ganteng. Enak kan? Di sini gue kiri nih mau apa? Mau ngambil ke arah Pancorin. Cuman ke yang kiri orang mah langsung ya. Masa gue harus naik situ anjing? Ada tulisan kan belok kiri, ikuti lampu lalu lintas. Oh, ikuti lampu. Anjing apa sih ngomong? Hijau gas. Padat anjing sebelah kanan, macet. Lampu merah Pancoran. Lama ya, buset dah.
Apaan tuh? Hijau, gas. Ngeden banget ini motor aing suwe-suwe. Gimana mau gas-gas manja ini? Janganlah, pelan-pelan aja. Kita nikmatin kejombloan kita di malam minggu. Nikmatin gak tuh, gokil. Kalau rame gini mah gak bisa gas-gas manja, euy. Sulit. Sulit ya, bukan silit, sulit. S-U-S-U-L-I-E-T. Sulit. Kan lurus mah. Langsung anjir. Tahan. Ntar gue di depan di ujung putar balik sih. Mana ya? Oh iya benar sini, Deng. Taksi nih ngambil kanan, tahan. Nah ini baru masuk. Mana ya? Gangnya tuh kagak ada. Lewat jangan, oh ini Deng, depan. Gue ngeri kelewat. Males soalnya putar baliknya jauh. Langsung saja, gak usah lama-lama, anjay. Aduh. Tuh, orang mah sama ceweknya gitu kan. Aing sama angin. Si paling angin. Tahan, alon-alon. Ambil kanan rel kereta, hati-hati. Au, kenapa rel kereta tuh lubangnya gede-gede ya anjir. Ambil kanan, gue ambil kanan. Gelap cuy ini tempatnya tuh, wangi bener nih cemek di cewek depan gue cuy. Parah, parahu pokoknya mah anjir. Mana ya cuy, lupa. Oh ini. Ntar gue putar balik dulu nih. Nih, iya daerah ini cuy, daerah apa namanya, Manggarai nih. Ini kan terminal keretanya nih. Ada orang sih tadi, tapi aing kagak kenal. Tapi kita WA aja lah, pada salah gitu kan. Oh, eta ning si kehead no itu. Yang guys. Benar itu cuy yang ada barusan duduk. Apa namanya? Orang. Tapi ngeri ini gondrong gitu. Kayak preman kan yang gondrong-gondrong tuh. Rambut gue harus digondrongin kali ya biar kayak preman, anjay. Si paling preman. Oh, di dia. Cina ke spin aja. Dek asup gitu, Jok. Hah? Dek asup. Apa asup gue tuh ngopi heula? Enggak tuh heula. Buru-buru teh ka mana sate? Kurang ngopi-ngopi heula. Kudu atuh ngopi mah saeutik. Apa namanya? Tempatnya ini. Gudang kerupuk. Si anjing lewat mana ya? Aduh. Motor gue kagak disetang lagi lah. Jadi gini cuy tempatnya nih. Yaudah, gue mau ngopi dulu bentar. Ntar kita lanjut lagi kalau udah apa namanya, otw balik. A few moments later. Nah jadi motornya gue masukin cuy, soalnya daerah sini ngeri katanya. Lumayan anjing dibawain oleh-oleh. Oh, kanjay.
jualan kerupuk aing. Nah cuy itu anjing kayak udah mau jualan kerupuk gue anjing. Nah jadi barusan tuh gue lumayan lama sih, ada kali sejam dua jam barusan di situ tuh. Jadi motornya suruh dimasukin, ngeri katanya. Emang sepi sih cuy dari sini tuh. Jadi bukan temen gue yang apa suruh masukin tuh, jadi temennya lagi tuh suruh masukin motor ke dalam. Soalnya motor dia sempet hilang di situ cuy. Maksudnya nggak lama dia parkir di depan tuh, cuman berapa menit gitu dilihat udah kagak ada motornya. Emang sih rawan banget sih daerah sini. Dan kayak preman-preman gitu berani gitu kayak siang tuh minta uang, minta kerupuk ke dalam tuh. Gila. Ngeri juga. Main nih kita jualin cuy 2000-an satu. 2000-an satu gak tuh. Yuk kerupuk. Punten ini mah jualan kerupuk soalnya nih. Si tukang kerupuk melewat punten. Lumayan cuy buat buat Indomie sama Indomie gitu kan. Aduh. Nah di lampu merah nih kita jualan kerupuk, apa kita turun ya? Buset dah, kita turun apa nih? Kita jualan kerupuk nih di sini nih. Panjai kan ramai nih. Nice. Punten, kerupuk. Yuk. Teh pak kerupuk. Ada ayam. No cuy, tugu pancorin, apa sih namanya tuh, patung dirgahayu, patung apa sih anjing, lupa lagi, dirgantara, ya itulah pokoknya mah. Patungnya gue udah belum ya lewat atas tuh, oh udah pernah. Ntar di lain waktu kita lewat atas deh, asik, jangan lewat bawah mulu gitu kan, kali-kali lewat atas. Kan gak enak terus-terusan di atas, terus-terusan di bawah kan gak enak. Jadi harus harus gantian gitu biar enak. Ya anjir, biar enak apaan. Dan sama lewat sini tuh indah juga sih, gue tuh maksudnya sukanya tuh lihat gedung-gedung tinggi-tinggi gitu kan. Terus lampunya tuh gak terlalu terang, enak. Jadi bagus lah, jadi kayak adem. Kalau pengen lebih adem lagi, pakai es batu. Dijamin menggigil. No, aduh. Jadi masih ramai aja ya, buset. Udah jam 11 ini. Kagak tidur apa orang ya? Set dah. Mana nih gue belok nih? Oh masih depan deng. Nah di sini mau lewat Tegal Parang situ tapi males, lama, luka liku jalannya soalnya, anjay suwe. Tahan. Di depan ada yang lagi pacaran, jadi gue salip. Kalau gak disalip ntar gue iri. Gak apa-apa iri cuy, namanya juga manusiawi gitu kan. Iri itu wajar, yang gak wajar tuh dengki, itu baru kagak wajar. Kalau sebatas si anjay, kalau sebatas iri mah gak apa-apa, wajar, manusiawi gitu kan. Kenapa coba mobil? Kalau gak ada spionnya lebih masuk lagi nih ke gang-gang. Ke mobil-mobil apa ke gini. Gue mau ke Duren 3 dulu nih, mau nyemperin bocil dulu. Lama. Gak tahu orang lagi jualan kerupuk, buset dah. Eli. Thank you.
Manggarai. Kagak muat ini mah, buset dah. Majuan, nah gitu dong. Makasih bang. Lama bet. Dulu gawean gue di sini cuy nih, sekarang dijual nih. Set dah. Dijual. Iya. Yeah. Gak punya duit kali dijual makanya. Kan ngentit. Nih bocah-bocahnya nih, bocah-bocah tai. Ya kan, bocah-bocah tai doang. Nah, ini bocil-bocil. Kalau berdua di sini, Akur? Kok tumben berdua? Iya dari Manggarai. Dulu mah anjing bocil-bocil bet nih anak nih. Kan sekarang udah pada ngerokok gitu. Aduh. Edan pokoknya nong mana nih? Dikunyuk nih kan. Kemarin mah masih bocah-bocah setepak. Sekarang udah ngerokok, udah tahu cewek gitu kan. Oh, buset dah. Parah. Hah? Gimana? Di sana mana? Di sana. Sama siapa? Malam mingguan enggak dia? Enggak, di rumah. Serius? Ayo dah. Tahu? Di rumah orang tadi ke sepatu mah. Iya kah? Nah. Hah? Antasari? Enggak, ntar aja gampang. Oke cuy, bentar dulu nih, gue nih ngobrol dulu sama si kunyuk-kunyuk nih. 2000 years later. Ah, udah hidup, dadah dulu dong, dadah dulu dong. Hah? Jadi kagak, jika gitu bayar udah meneloges aja. Tuh, tuh, makanin cuy. Nah, jadi gue udah nih nongkrongnya nih sama jamet-jamet tuh, bocil-bocil gitu kan. Jadi sekarang gue tinggal langsung aja balik ah. Ya. Yuk. Ada, jadi kita langsung balik aja dah. Udah malam cuy, udah jam tengah satu. Tidur, tidur. Si bos tongseng. Waktu itu mah gue main mulu ke sono cuy, cuman si temen gue nya yang dimasukin gue kabur kan, bangke, malu-maluin aja gitu kan. Habis udah mah gue masukin gitu gawe, kabur kunyuk. Anjay, pulang-pulang kan bawa ini enak banget kan, bawa kerupuk. Sik. Ada siapa? Enggak ada siapa-siapa ini. Spy, spy to the pie, sepi to the pie. Oke, cuy. Apa namanya? Ya udah ngerti lah kalau udah markirin motor mau ngapain. Iya, betul. Pokoknya sampai di sini dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di-like, di-komen dan di-subscribe. Thank you. Bye-bye.